Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali dengan update arena dengan sebuah informasi terkait masih sekitar V-League 2024. Setelah kemarin terus memberitakan informasi-informasi terkait kedatangan para pemain asing tiap-tiap klub, kali ini kembali ke sebuah klub yang menjadi jawara kemarin di V-League 2023, yakni Hyundai Hillside. Sebagaimana dilansir dari akun Instagram baik Wipawe maupun dari akun Instagram Hyundai Hillside, di mana memperlihatkan bahwa pada sore hari ini per Jumat 19 Juli 2024, pemain asing mereka yang berasal dari Asia, yakni Wipawe Sritong dari Thailand, sudah terlihat berada di Bandara Korea. Itu artinya Wipawe sudah datang ke Korea per sore hari ini. Sekali lagi saya informasikan, dan saya tidak bosan-bosannya mengatakan bahwa memang para pemain asing sudah diharuskan datang ke Korea atau ke klubnya paling lambat awal Agustus mendatang. Nah, mungkin ini sudah cukup jelas, saya tidak terlalu panjang lebar menjelaskan dalam video kali ini, hanya memberikan sebuah informasi. Dan untuk Megawati sendiri, awal Agustus rencananya datang, begitupun dengan rekannya dari pemain asing Eropa. Sekali lagi, nantikan terus informasi dari update arena terkait dari baik Proliga besok hari final maupun tentang keseruan laga Red Sparks yang berada di turnamen Shanghai, China.